Jadi sebenarnya Lajiza sendiri saya mulai tanggal 8 Agustus 2015. Jadi saat itu saya dirikan di daerah Wage, Sidoarjo. Tapi memang sebelumnya saya sudah mengawal sejak tahun 2013 di bisnis kuliner ini. Saya terus terang tidak pernah punya pengalaman sama sekali di kuliner. Masa-masa aja nggak tahu gitu kan ya. Tapi teman saya ini saya kasih tantangan, bisa nggak kamu bikin resep rahasianya ini gitu kan ya, untuk ayam crispy ini. Dia tertantang bikin, akhirnya bagus, soalnya saya coba pertama kali pakai brand Lajiza ini. Lajiza sendiri maknanya ya lajiz, ya, nikmat kalau bahasa Arabnya, seperti itu. Kalau karyawan sendiri kita bagi dua, ada karyawan yang sifatnya HU, jadi kantor pusat yang mensupport store-store ini ada sekitar 60 karyawan. Kalau di store-nya sendiri dengan 45 store itu sekitar 500 karyawan. Yang pertama yang saya paling rasakan adalah saya tidak bisa membuat perbandingan antara stok fisik dengan stok yang ada di sistem. Jadi seringkali tidak cocok ya. Itu yang paling utama karena banyak saya kehilangan besarnya di sana. Terus yang kedua adalah saya memang ingin ada memantau gross profit harian. Karena dengan saya bisa mendapatkan gross profit harian, saya bisa prediksi kira-kira bisnis saya ini nantinya bisa melakukan suatu perubahan cepat. Ya otomatis yang saya butuhkan ada laporan keuangan yang cepat. Nah, artinya dengan konsep yang di Bigul ini kan H+1 sudah bisa, sehingga sekarang ini H+5 sudah bisa kita tampilkan laporan keuangan. Setelah saya bisa memantau stok antar fisik dengan sistem, yang dulu saya bisa kehilangan antar sampai 7-12% selisih GP-nya, ya, selisih stok ya setiap store itu, sekarang tinggal 1%. Tapi yang paling penting adalah kami bisa akhirnya bisa membuat keputusan cepat. H+1 sudah keluar semua data-data itu, otomatis kami tidak perlu menunggu laporan keuangan selesai. Kalau saya katakan BPOS atau Biglut ya, sekarang ini bagi saya ada pertama adalah Perfex, kemudian Sophisticated, yang ketiga ini yang paling yang banyak diminati, hemat.